jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sobat sekalian semuanya dimanapun anda berada balik lagi di channel saya Rifi Alwani apa kabar para sobat sekalian mudah-mudahan para sobat sekalian senantiasa dalam sehat walafiat dan senantiasa juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala Oke, okay, pada kesempatan tutorial kali ini saya akan share kepada teman-teman sekalian bagaimana cara konfigurasikan router Tenda N300 atau N301. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Di sini ada Router Tenda N300 atau N301. Pada WAN di sini menuju ke sumber internetnya. Kemudian laptop saya masuk pada port Ether3 ya teman-teman. Oke, langsung saja. Tapi sebelumnya teman-teman sekalian jangan lupa like, comment, share dan subscribe-nya terlebih dahulu ya, teman-teman sekalian. Karena subscribe itu gratis tanpa dipungut biaya share pun. Pertama-tama kita setting DHCP terlebih dahulu pada laptop kita ya, teman-teman sekalian. DHCP atau di uptain. Caranya seperti ini. Kita masuk pada wireless adapter LAN-nya ini. Kita klik kanan. Kemudian kita pilih Open Network and Sharing Center. Lalu kita masuk pada Local Area Connection ini ya teman-teman sekalian. Langsung saja. Kemudian kita pilih Properties. Kemudian kita masuk pada Internet Protocol Version 4. Kita klik dua kali. Oke, okay, di sini terlihat ya, teman-teman sekalian, laptop saya sudah ter DHCP atau terobtain. Langsung saja kita klik OK, kita klik OK, kita klik close, kita close saja. Oke, okay, langkah kedua yang harus teman-teman lakukan adalah membuka browser pada laptop atau PC-nya, baik menggunakan Mozilla atau Google Chrome. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Langsung saja pada... Google search engine nya ini kita masukkan IP default dari router tenda biasanya menggunakan IP 192.168.0.1 kemudian kita enter oke ini merupakan tampilan awal pada sistem router tenda N300 atau N301 nya di sini ada opsi pilihannya yaitu ada PPOE, ada dynamic IP, ada static IP. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan static IP saja. Langsung saja pada kolom IP address ini kita isikan IP address-nya 192.168.90.100. Kemudian pada subnet mask-nya di sini kita isikan 255. 255.255.0. Lalu pada default gateway-nya ini titik 1 dari IP internet ini ya teman-teman sekalian. Langsung saja nanti menyesuaikan berapa IP internet yang teman-teman sekalian dapatkan dari ISP-nya teman-teman sekalian masing-masing ya. Oke, langsung saja kita isi 192.168.90.1. Dan untuk preferred DNS-nya juga sama dengan default gateway-nya, yaitu 192.168.90.1. Untuk alternatif DNS di sini kita bisa menggunakan DNS alternatif Google. Tapi dalam kesempatan kali ini saya tidak menggunakan uh, DNS Google ya teman-teman sekalian. Saya menggunakan DNS dari IP internetnya. Lalu kita scroll ke bawah pada Wi-Fi name ini SSID nya kita rubah menjadi seumpamanya youtube tutorial nanti terserah mengikuti teman-teman sekalian mau di setting SSID nya namanya apa ya teman-teman sekalian lalu kata sandinya di sini semisalnya saya menggunakan review underscore albani Untuk kata sandi di sini saya menyarankan lebih dari 8 digit. Karena kalau 8 digit nanti terlalu gampang e, ada hacker yang akan membobolnya ya teman-teman sekalian. Karena apabila 8 digit itu seorang hacker bisa membobol kata sandi kita kurang lebih dalam waktu 4 jam. Jadi semakin panjang kata sandi kita, semakin lama juga para hacker untuk membobol kata sandi kita. Sumpamanya dalam kesempatan kali ini saya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 digit ya teman-teman sekalian. Kita tambahin lagi menjadi 15, yaitu kita tambahin 19, 90 seumpamanya seperti itu Jadi dengan 15 digit Kata sandi ini para hacker Akan bisa membobol kata sandi Saya selama 200 tahun <laughs> Sampai 7 turunan Mereka nggak bakalan bisa Bobolnya kalau sudah sepanjang ini Oke langsung saja Kita klik oke OK ya teman-teman sekalian Oke teman-teman, ini merupakan tampilan dalam sistem router tenda N300 atau N301 nya. Di sini ada opsi status untuk melihat status. Di sini ada internet setting, setting manual, IP address nya. Di sini ada wireless setting. Wireless setting ini untuk merubah SSID nama WiFi kita dan kata sandi kita ya teman-teman. Oke, okay, kita scroll ke bawah. Di sini ada ws ada WiFi schedule. WPS ini wajib di disable ya, teman-teman sekalian, karena sesuai dengan tutorial saya yang sebelum-sebelumnya, apabila pada sebuah router WPS-nya enable, maka akan gampang dibobol ya, teman-teman sekalian kata sandinya. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Di sini ada network option. Di sini menentukan uh, Bandnya, teman-teman sekalian, di sini ada wireless channel dibuat auto saja, kemudian channel nya dibuat auto saja. tak kembali ke atas. Lalu di sini ada bandwidth control. Bandwidth control ini gunanya untuk memanajemen bandwidth terhadap klien yang terkoneksi terhadap router WiFi kita, ya teman-teman sekalian. Di sini terlihat laptop saya sudah terhubung uh, pada router tendanya. Jadi kalau teman-teman sekalian mau memanajemenin band uh, per klien yang terkoneksi tinggal di diaktifkan saja pada download di ini Bisa dibuat sesuka hati teman-teman sekalian Mau dibuat uh, 128 kbps, 256 kbps, 512 kbps, dan uploadnya juga demikian Dibuat uh, sesuka hati teman-teman sekalian Oke okay, untuk uh, opsi yang kelima yaitu wireless repeating. di sini fungsinya uh, mode uh, repeater ya teman-teman sekalian. apabila teman-teman sekalian mau mencoba repeater juga bisa langsung saja tinggal memilih uh, konfigurasinya mengikuti selera teman-teman masing-masing. lalu kita lanjut pada parental controlnya. oke okay, parental control ini <coughs> gunanya apabila kita men mengaktifkan parental control seperti ini maka klien yang terhubung pada wifi kita tetap terhubung terkoneksi tapi tidak bisa akses ini cara yang sangat halus jadi saran saya apabila teman-teman sekalian mau melimit klien yang terhubung ke router wifi teman-teman caranya ini tinggal diaktifkan seperti ini kemudian diklik ok maka klien uh, yang terhubung ke router kita tetap terhubung tapi tidak bisa akses Oke kita lanjut Kemudian di sini ada opsi advanced. Pada opsi advanced ini ada port forwarding. Gunanya di sini apabila teman-teman sekalian di rumah ada CCTV, langsung saja di tinggal diisikan IP internal buat CCTV-nya berapa, tinggal diarahkan pada internal portnya ini diarahkan kepada HTTPS ini kemudian pada eksternal portnya di sini kita arahkan kepada 80 sesuai dengan HTTP seperti ini 80 kemudian pada protokolnya di sini arahkan kepada bot kemudian diklik OK maka CCTV teman-teman sekalian bisa diakses ke internet kita scroll ke bawah di sini kita aktifkan ping one nya terlebih dahulu ya teman-teman sekalian supaya kita bisa uh, menganalisa mengeping IP internet klien apakah aktif atau enggak ini syarat ini wajib di checklist diaktifkan kemudian kita klik OK Oke kemudian kita masuk ke mode administration ini di sini ada new password kita wajib mengganti kata sandi default dari router tenda N300 atau N301-nya, ya teman-teman sekalian. Di sini kita coba ganti, seumpamanya, review 1990 untuk repeater new password-nya juga sama, review 1990. Kemudian kita scroll ke bawah kita aktifkan pada remote web manajemennya ini remote manajemennya kita enable kita checklist gunanya buat meremot uh, router klien yang menggunakan IP 192.168.90.100 ini supaya bisa diremot dalam satu jaringan ya teman-teman sekalian kemudian pada time zone nya ini di sini kita ganti menjadi plus 7 Bangkok ini kemudian settingan kita sudah selesai langsung saja kita klik OK Oke langsung saja di sini kita masuk loginnya tadi Rivi 1990 langsung saja kita pilih login Oke, okay, berhasil ya teman-teman sekalian. Demikian tutorial singkat dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.